Baik, selamat sore untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung dalam agenda sore kita pada sore hari ini, dan kami ucapkan juga selamat datang kepada seluruh peserta serta pemateri kita pada sore hari ini. Bergabung juga Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kayu Utara. Dan kita masih menunggu untuk beberapa materi kita yang masih belum bergabung, yaitu dari dosen Fakultas Teknik, ya, dari jurusan Teknik Lingkungan, Bapak Kiki. Kita masih transnasional dan afiliasinya adalah mereka kemudian membuat berbagai macam agar sesuatu itu menjadi caos, ya, lebih-lebih. Dan juga kami beritahukan kepada peserta selama agenda berlangsung agar bisa memutekan atau mematikan suaranya terlebih dahulu selama agenda berlangsung. Turut menyapa untuk semua peserta yang sudah hadir dan sudah bergabung. Sudah ada 29 peserta yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih. Dan selamat datang juga untuk Pak Jaswadi yang telah bergabung. Beliau merupakan salah satu pemateri kita sore hari ini. Baik, menyapa untuk Pak Haji Effendi Ahmad yang telah bergabung. Kami ucapkan selamat datang, Pak Wakil Bupati Kabupaten Kayu Utara. Selamat datang, Pak. Silakan kalau ingin menyapa peserta pada. Ya, udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan silaturahim walaupun lewat dunia maya, ya, melalui Zoom meeting. Terima kasih kepada Suara Konservasi Kalbar, Bang Bung, ya, Mukhlis Saputra yang telah mengundang saya. Kebetulan sebagai wakil bupati dengan keterbatasan pemahaman yang saya miliki, terima kasih sudah hari ini kita mau berbagi pengetahuan, lah, berbagi ilmu. Terima kasih banyak, Pak, sudah menyempatkan waktunya di balik kesibukan Bapak, ya. Terima kasih banyak. Dan apa namanya, ini sudah hadir juga Pak Jaswadi. Kita masih menunggu satu materi lagi dari Suara Konservasi Kalbar. Dan memang berdasarkan peserta yang daftar itu sudah yang masih belum bergabung di kita. Kita sambil menunggu, ya, Pak, kurang lebih kita tunggu dulu selama 5 menit. Tes. Berapa ada? Tes.
Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Jaswadi. Kita mulainya jam 15.40 kita sambil menunggu Pak bergabung dan juga Pak Kiki yang baru selesai mengajar. Berkaitan dengan peserta yang menggunakan handphone sehingga tidak bisa menggunakan handphone, tidak apa-apa, silakan untuk bergabung saja. Selamat datang Pak Kiki. Selamat sore Pak Kiki. Baik. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk semua peserta yang telah bergabung pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dalam agenda talk show untuk peringatan World Orangutan Day, yang mana kegiatan ini dilaksanakan secara serempak seluruh Indonesia dan juga telah banyak juga berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang mana lebih dari 60 lembaga yang bergabung dalam kegiatan ini. Jadi memang fokus untuk mengkampanyekan terhadap perlindungan orangutan. Namun pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema besar dan juga tema umum. Kita mengangkat tentang peran penting multi pihak dalam perlindungan sumber daya alam sebagai masa depan bersama. Jadi sehingga ada beberapa pembicara yang telah kita hadirkan pada sore hari ini. Yang pertama yaitu Haji Effendi Ahmad SPDI MSOS yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Kayu Utara. Kami ucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya dan partisipasinya yang telah menyempatkan hadir dalam agenda kita pada sore hari ini. Yang kedua ada Bapak Kiki Utomo, STMSC, yang merupakan dosen teknik lingkungan Fakultas Teknik Untan. Dan juga ada Bapak Jaswadi, yang merupakan Ketua Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Pelang, Kabupaten Ketapang. Dan juga ada Andre Ronaldo, yang merupakan salah satu founder dari Suara Konservasi Kalbar. Oke. Baik, mungkin agenda kita pada sore hari ini bisa kita mulai untuk kegiatannya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Apakah baik, kita akan sapa dulu pemateri satu per satu. Yang pertama dari Pak Kiki Utomo, apakah sudah ada di sini? Sudah siap? Sudah, Kiki? Sudah Bang. Insya Allah sudah Bang. Ya, terima kasih Pak Kiki kehadirannya. Dan juga yang kedua dari Suara Konservasi Kalbar, Andre Ronaldo, apakah sudah siap? Siap. Ya, baik. Yang ketiga dari Pak Jaswadi, bagaimana Pak Jas? Siap Pak Muli. Oke, siap. Lalu ada Pak Effendi Ahmad. Baik, ini kita merupakan kegiatan talk show. Jadi dalam kegiatan talk show ini
kita akan berbicara tentang banyak hal, namun kita kerucutkan ya berdasarkan tema kita. Memang poin intinya adalah puncak dari World Orangutan Day 2021 yang dilaksanakan setiap pada tanggal 19 Agustus ya. Nah, namun kita di sini mengambil beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang peranan penting multi pihak dalam perlindungan sumber daya alam sebagai masa depan bersama. Nah, jadi poin inilah yang akan menjadi pembicaraan kita. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke beberapa pembahasan, kita perlu dapat dulu nih informasi tentang seputar orang hutan mungkin ya. Seputar orang hutan, mungkin dari teman kita, dari Andre Ronaldo mungkin bisa menyampaikan dulu nih tentang orang hutan. Mohon izin dulu untuk semua materi kita akan bahas satu persatu dulu ya Pak ya. Nanti kita coba dengarkan dulu informasi tentang orang hutan, tentang sebarannya dan juga tentang kondisi sekarang ini yang berkaitan dengan orang hutan itu seperti apa? Boleh disampaikan Andre Ronaldo? Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Saudara Muklis Saputra. Selamat sore semuanya. Jadi hari ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang kondisi saat ini terkait dengan orang hutan. Jadi memang orang hutan ini merupakan salah satu kera besar yang ada di dunia. Itu sebaran utamanya itu di Asia Tenggara. Dan di Asia Tenggara sendiri itu hanya terdapat di Indonesia, yaitu di dua pulau, yaitu di Kalimantan dan Sumatera. Nah, untuk di Kalimantan dan Sumatera ini, Indonesia, itu tercatat berdasarkan data PHPA tahun 2016, itu sekitar ada 71.820 individu orang hutan yang tersebar di 181 km persegi habitatnya. Nah, untuk di Kalimantan sendiri itu tersebar 57.000 individu orang hutan. Dan untuk spesies yang ada di Ketapang sendiri, yaitu spesies Pongo pygmaeus rumbii, itu tercatat sekitar 38.000 individu di Kalimantan. Nah, untuk sebarannya sendiri, terkhusus untuk orang hutan Kalimantan ini memiliki tiga subspesies yang kita ketahui. Yang pertama itu adalah Pongo pygmaeus yang tersebar di barat laut atau di sebelah utara Sungai Kapuas. Selanjutnya itu ada Pongo pygmaeus rumbii yang tersebar di timur laut Sarawak, selatan dan barat daya Kalimantan. Dan umumnya kita temukan juga di Ketapang, Pongo pygmaeus rumbii ini. Selanjutnya itu ada Pongo pygmaeus murio yang berada di Sabah dan sebelah utara Kalimantan Timur. Nah, memang secara umum si orang hutan ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di hutan. Maka dari itu keberadaan hutan sangat bergantung dengan populasi si orang hutan ini. Nah, yang terjadi di Kalimantan saat ini, masalahnya itu adalah pengurangan habitat orang hutan. Hal inilah yang menyebabkan pengurangan populasi orang hutan saat ini. Memang banyak hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama adalah pembukaan wilayah hutan, kebakaran hutan, dan banyak sekali hal yang menyebabkan berkurangnya habitat orang hutan. Nah, karena si orang hutan ini memang sangat bergantung dengan keberadaan hutan, maka dari itu populasinya terus menurun. Bahkan saat ini, populasi berdasarkan IUCN Red List, si orang hutan ini tercatat sebagai hewan yang critical endangered ya. Critical endangered ini kalau di dalam istilah bahasa Indonesianya itu terancam punah. Artinya memang spesies ini sangat penting untuk kita lindungi bersama. Apalagi di sini kita sudah bersama berbagai macam pihak ya. Di sini ada pihak pemerintah, Pak Wakil Bupati, ada pihak dari masyarakat, pihak anak muda, dan pihak akademisi. Ya, harapannya dengan talk show ini kita bisa membahas bersama bagaimana sih kedepannya nasib si orang hutan ini dan beberapa sektor konservasi lainnya lah selain orang hutan. Mungkin di awal itu dulu Bang Muklis yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin itu sedikit gambaran ya, kita mendapatkan gambaran tentang orang hutan. Nah, berkaitan dengan orang hutan dan hutan ini memang sangat kompleks sekali, tentu banyak sekali pembahasan. Nah, namun kita coba dulu melihat nih dari segi akademisi sebelum kita beranjak ke praktisi dan juga sebelum kita beranjak ke
kebijakan-kebijakan tentu dari pemerintah berkaitan dengan lingkungan. Mungkin kita coba dulu masuk ke akademisi. Kita cek dulu untuk Pak Kiki. Halo, Pak Kiki. Siapa? Ya. Nah, ini nih Pak, berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan lingkungan, berkaitan tentang orang hutan, biodiversitas dan segala macam yang mungkin dari praktisi sendiri sebenarnya peranan seperti apa sih Pak yang bisa diambil, yang bisa dilakukan dan juga bisa menjadi daya dukung terhadap perlindungan untuk lingkungan, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Bang Mulis, pertanyaannya ini membuat saya berdebar-debar serasa mengikuti skripsi. Jadi begini, peran penting dari akademisi ada beberapa. Yang pertama adalah mengenalkan konservasi dan tentu saja manfaat dari konservasi itu kepada para pelajar dan mahasiswa. Artinya kepada orang-orang muda yang nanti dalam beberapa waktu akan datang ke depan akan menjadi pelaku pengambil keputusan dan juga menjadi mereka yang merasakan dampak bila mana konservasi ini tidak dijalankan. Sehingga peran strategisnya menjadi sangat penting karena orang muda ini paling mudah untuk diajak berdiskusi dan mereka bersifat terbuka karena umumnya belum memiliki satu konsep yang tetap dan pasti mengenai sesuatu. Jadi pandangan mereka itu masih beragam dan selalu mencari informasi untuk mendukung atau menolak satu pandangan. Peran penting kedua yang sekarang ini menjadi semakin penting adalah dengan memberikan dasar atau landasan ilmiah kepada berbagai upaya, termasuk konservasi. Jadi kita melihat konservasi tidak lagi sebagai sesuatu yang sekedar romantis gitu. Tapi konservasi adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan karena fakta dan data. Nah, siapa yang bisa membantu untuk mengumpulkan data, memahami data, menganalisisnya dan mengubahnya menjadi fakta? Akademisi. Nah, peran kami tentu tidak hanya untuk akademisi sendiri, tapi ketika fakta data itu sudah terkumpul, transfer paling mudah atau pemaparan paling mudah adalah tadi kepada para pelajar dan mahasiswa. Dengan demikian, orang akan menjadi semakin rasional dalam konservasi. Rasional ini perlu karena kita tahu bahwa tempat kita hidup ini berbagi. Kita tidak bisa romantis dengan mengatakan harus menjaga alam tetap seperti apa adanya, ada orang yang harus makan dan itu. Tidak juga bisa mengatakan terlalu romantis juga dengan mengatakan manusia adalah yang utama, tapi mengabaikan yang lain. Keseimbangan itu bisa didapat dengan memahami konteks berdasarkan data, melalui analisa, menjadi fakta. Itu dia Bang Mulis. Nah baik, terima kasih ini Pak Kiki. Tadi sudah disampaikan memang ada beberapa peranan penting dari akademisi. Oke. Kita beranjak lagi nih kepada orang ya yang memang terlibat langsung di hutan dan memang beliau ini berkecimpung baik itu berkaitan dengan monitoring orang hutan, baik itu dengan kegiatan-kegiatan yang ada di hutan karena beliau merupakan ketua dari Lembaga Pengelola Hutan Desa Pelan Kabupaten Ketapang. Oke, kita cek dulu nih Pak Jaswadi. Bagaimana Pak Jaswadi? Ya, halo Pak Jaswadi. Iya, nah ini berkaitan dengan ini Pak, dengan peranan Bapak sebagai LPHD dan juga peranan masyarakat secara umumnya berkaitan dengan pengelolaan hutan ini seperti apa Pak? Kira-kira gambarannya ini. Baik, terima kasih Bang Muhlis. Sebelumnya saya yang perkenalkan diri terlebih dahulu, tak kenal maka tak sayang kata orang Ketapang biasanya. Perkenalkan nama saya Jaswadi, kalau dalam KTP status saya sebagai petani, cuman saya punya kesibukan lain. Saya saat ini bergabung juga dengan Bang Mulis di Tropen Bos Indonesia. Terkait dengan pengelolaan hutan desa, saya akan bercerita terkait dengan bagaimana pengelolaan hutan desa yang berada di Desa Sungai Pelang. Saya sampaikan lebih dahulu
terkait dengan dasar hukum hutan desa Pelang. Hutan desa Pelang ini dikelola dengan SK Menteri, Menteri Kehutanan, itu dengan nomor SK 6688/MLHK PSKL /PKPS PSL 0/12/17 dengan keluasan hutan desa 540 hektar. Juga satu lagi ada sesuai dengan ketentuan desa Sungai Pilang terkait dengan lembaga pengelolaan desa dengan nomor SK 83/01/PEM/2020. Menarik sekali terkait dengan diskusi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Des yang telah mengundang LPHD Pelang untuk salah menjadi salah satu pembicara di sini dengan pengelolaan yang dilakukan. Dalam pengelolaan hutan desa, memang salah satu program pemerintah yang dikeluarkan regulasinya dari Menteri LHK terkait dengan pengelolaan hutan desa, bagaimana menekan lajunya deforestasi, ya, deforestasi terkait dengan iklim yang ada di negara kita. Dengan orang hutan, kegiatan yang sudah dilakukan kalau bahasa orang-orang kampung ini, di sini LPHD dengan kegiatannya misalnya mempersiapkan tanaman dengan jenis pakan orang hutan, itu juga sudah dilakukan. Namun sedikit ada terkendala terkait dengan adanya degradasi kawasan, ya, terkait dengan adanya beberapa ancaman-ancaman, dan itu salah satunya kalau di desa Sungai Pelang itu dengan wilayah petinya itu. Jadi mungkin terkait dengan pengamanan orang hutan ini tidak hanya sekedar hanya masyarakat yang melakukan pengamanan, yang melakukan pendirian, tapi dari segi pemerintah juga harus tanggap terkait dengan orang hutannya itu. Karena kebutuhan iklim itu tidak hanya dinikmati oleh masyarakat, tapi oleh dunia bahkan, seperti itu. Terkait dengan orang hutan ini, saya hanya bercerita di wilayah yang dialami, ya, di sekitar desa Pelang itu ada misalnya ada orang hutan yang masuk kebun warga. Ini sebenarnya keadaan ini bisa ditanggulangi dengan catatan adanya kerjasama antara misalnya BKSDA dengan masyarakat, terus adanya penyadaran dari orang yang mempunyai kewenangan terkait dengan penanganan orang apa grup kehutanan. Terus terkait dengan yang sudah kami lakukan kalau di desa Pelang itu, kita melakukan dengan kegiatan misalnya monitoring kawasan, ya, troli, terus penanaman hutan desa, terus di samping itu juga tidak kalah pentingnya juga bahwa kita tujuan pemerintah dalam menyelesaikan satu program adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, maka dengan KUPS seperti program pemerintah kita coba bangun di situ, dan KUPS ini kita perdayakan di luar hutan desa, tujuannya supaya masyarakat sedikit mengurangi interaktif dengan hutan dengan alasan bahwa kita menjaga habitat-habitat yang ada di hutan desa. Mungkin terkait perkenalan Pak Mulis ini dulu, mungkin nanti bisa berkembang di diskusi-diskusi yang mungkin nanti apabila ada pertanyaan untuk kami akan kami coba jawab. Terima kasih Pak Mulis. Terima kasih Pak Jaswadi. Oke, kita akan masuk nih kepada Bapak Haji Effendi Ahmad, Wakil Bupati Kabupaten Utara. Ini terima kasih nih Pak atas kehadirannya, luar biasa berpartisipasi dalam kegiatan kita. Nah begini Pak, berkaitan dengan mungkin kita akan berbicara tentang lingkup Kabupaten Kayu Utara saja, ya Pak, ya. Nah berkaitan dengan Kabupaten Kayu Utara Pak, kalau dari kacamata pemerintah berkaitan dengan kondisi alam ataupun dengan beberapa kejadian seperti bencana apa segala macam ataupun kondisi lingkungannya
yang selama ini ada dan terjadi itu seperti apa, Pak? Kira-kira gambarannya dari pemerintah Kabupaten Kebun Utara, Pak? Baik, terima kasih Bang Mukhlis Saputra atau lengkapnya Muhammad Mukhlis Saputra dari Suara Konservasi Kalbar yang telah berkenan mengundang saya untuk hadir dalam pertemuan yang terhormat ini, disandingkan dengan orang-orang hebat ya. Ada Pak Andre Ronaldo, Pak Kiki P. Utomo, Pak Jaswadi, orang-orang hebat yang terjun langsung. Saya sebenarnya ilmu pengetahuan tentang hutan, konservasi orang hutan ini tidak begitu mendalam. Namun sebagai pemimpin, walaupun kita tidak ahli, paling tidak mengetahuilah kondisi Kabupaten Kayong Utara saat ini, sebagaimana kita tahu bahwa sebagian besar hutan lindung, tepatnya Taman Nasional Gunung Palung atau Tanagupa atau lebih dikenal dengan TNGP. Nah, kemudian kita tahu bahwa selain hutan lindung, Kabupaten Kayong Utara ini ada 3 perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Cus, PT Jalin Paneo, dan PT Kap. Nah, alhamdulillahnya dari 3 perusahaan ini, mereka punya hutan konservasi atau lebih kami kenal dengan HCV. Namun yang masih kita pertanyakan adalah apa manfaat? Ya, manfaat hutan konservasi ini untuk masyarakat. Nah, sementara kita tahu bahwa saat ini hampir setiap tahun, kecuali tahun 2021 ini, tidak ada kebakaran hutan dan lahan di Kayong Utara. Kalau tidak, ini menjadi langganan. Menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kayong Utara, dan Bang Muhammad Mukhlis Saputra ini sebagai orang Kayong Utara juga paham. Hampir setiap tahun masyarakat menjerit akibat dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, menurut khidmat kami bahwa peran penting multipihak dalam perlindungan sumber daya alam sebagai masa depan bersama ini harus kita kokohkan. Semua menyadari, wajib paham bahwa konservasi itu penting untuk pelestarian dan perlindungan hutan. Begitu juga terkait dengan regenerasi orang hutan. Saya tidak mendapat data secara rinci, mungkin Pak Andre Ronaldo Eshut ya bisa memberikan informasi, ada enggak orang hutan di Kayong Utara? Nah, kalau ada, kami sangat berterima kasih sekali, dan bagaimana cara kita melestarikannya, menjaganya, sebab dengan adanya keberadaan orang hutan sangat penting untuk keberlangsungan ekosistem di hutan. Karena ia mampu melindungi satwa lain di habitat yang sama. Hewan jenis mamalia ini suka menjelajahi hutan. Mereka pun juga pandai dalam menyebarkan biji tanaman buah yang membuat hutan menjadi subur. Nah, barangkali Pak Andre Ronaldo bisa memberikan gambaran kepada kami, kira-kira ada enggak orang hutan dan berapa jumlahnya di Kayong Utara ini. Kalau memang ada, ayo kita sama-sama, kami akan membuat kebijakan strategis bagaimana untuk melestarikan konservasi sekaligus untuk terus menjaga regenerasi orang hutan. Demikian, terima kasih Bang Muhammad Mukhlis Saputra, penjelasan sedikit ya dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji Effendi Ahmad yang telah menyampaikan sedikit gambar tentang Kabupaten Kayong Utara. Oke, mungkin ini langsung saja ya, kita ke Andre Ronaldo untuk menjawab biar tidak terputus komunikasi kita. Silakan Andre Ronaldo. Silakan Pak Andre. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad Effendi. Mungkin saya Effendi Ahmad, Pak. Oh, Pak Effendi Ahmad, mohon maaf. Iya. Nah, nanti betul Bang apa pula saya merubah nama. Oke, jadi mungkin saya mau coba jelaskan sedikit terkait populasi orang hutan yang ada di Kayong Utara ya, Pak. Ya, silakan. Jadi silakan. Memang untuk yang di Kayong Utara sendiri, memang jenisnya itu si Plumopygmaeus rumbi. Untuk yang sudah tercatat sendiri, itu terutama yang di Taman Nasional Gunung Palung, karena memang kami bekerja fokusnya di Taman Nasional Gunung Palung dan sekitarnya.
Jadi di Taman Nasional Gunung Parung itu berdasarkan data riset tahun 2005 itu setidaknya terdapat 2.500 individu orangutan, Pak. 2.000? Nah, kalau untuk 2.000 berapa? 2.500 individu, Pak. 2.500 individu. 2.500. Ah. Ya. Oke. Okay. Nah, itu berdasarkan data di tahun 2005 dan mungkin ada penelitian terbaru dari kami, namun datanya belum dipublikasikan. Saya pikir tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dari tahun 2005 sampai sekarang, karena mungkin di Taman Nasional juga regulasinya sudah jelas ya, karena berupa Taman Nasional, mungkin tingkat gangguannya pun sedikit berkurang. Nah, yang jadi permasalahan adalah yang di beberapa habitat yang di luar Taman Nasional. Seperti salah satu contoh ada landscape Sungai Paduan, Pak, di Kayung Utara. Kalau kebetulan kampung saya itu. Pernah dengar? Kampung saya. Baru Banjar ya, Pak? Bukan Sungai Paduan. Nah, di situ juga Sungai Paduan ya, Pak. Iya. Yeah. Nah, di situ juga kami pernah melakukan survei bahwa berdasarkan hasil survei potensi ini merupakan daerah jelajah orang utan, Pak, yang dari Gunung Parung seperti itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan juga yang ke arah utara itu kalau nggak salah itu areal perusahaannya Mayawana Persada. Nah, itu sepertinya menjadi habitat bagi orang utan. Namun berdasarkan hasil survei kami, setidaknya itu kami memperkirakan ada sekitar 5 sampai 10 individu orang utan di situ, Pak. Nah, termasuk kemarin ada beberapa kasus seperti orang utan masuk ke desa, terus bahasanya itu interaksi negatif lah, Pak, ya, dengan masyarakat seperti merusak pohon kelapa yang di desa ini kemarin, Pak, di desa Penjalaan ya, kalau nggak salah. Penjalaan, iya, iya, betul, betul. Iya. Nah, hal ini kan mungkin yang berdasarkan analisis kami lah ya, Pak, karena adanya terputusnya koridor habitat orang utan seperti itu, Pak, sehingga orang utan ini keluar dari habitatnya seperti itu. Dan hal yang paling mendasar juga rusaknya habitat karena orang utan ini kan si pemakan buah nih, Pak. Si pemakan buah. Nah, kalau kondisi habitatnya itu tidak ada pohon yang berbuah, secara tidak langsung orang utan ini akan keluar dari habitatnya seperti itu. Nah, kalau untuk strateginya sih, Pak, yang bisa kita lakukan itu memang seperti yang dikatakan Pak Jaswadi tadi itu ya. Memang sangat baik sekali strategi yang bersifat kolaboratif. Jadi dengan melibatkan instansi terkait seperti BKSDA kan mungkin yang lebih berwenang dalam hal perlindungan satwa. Terus ada lembaga yang lebih berkompeten dalam rescue orangutan seperti IAR. Dan terus masyarakat sekitar terutama yang menjadi berinteraksi langsung lah dengan orang utan baik secara negatif maupun positif. Tapi banyak negatifnya sih sepertinya ini, Pak. Kebun masyarakat rusak kan. Kolaboratifnya mungkin misalnya terjadi interaksi nih. Apa sih yang perlu kita lakukan? Mungkin konsep-konsep seperti itu sih, Pak, yang belum ada saat ini, Pak. Iya. Yeah. Misalnya terjadi konflik. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan itu yang belum kita belum ada capaian saat ini seperti itu. Iya, iya. Nah, kalau terkait habitat memang sesuai dengan tema dari World Orangutan Day tahun 2021 ini yaitu restorasi habitat orangutan. Memang restorasi ini sangat penting karena restorasi ini artinya pemulihan habitat. Jadi misalnya kalau orangutan di Kalimantan Barat ini secara umum itu habitatnya rawa gambut. Nah, jadi jenis tumbuhan di rawa gambut ini apa saja sih? Nah, jenis-jenis tumbuhan tersebutlah yang harus kita tanam di habitat rawa gambut yang terdegradasi. Jangan sampai kita menanam jenis-jenis yang bukan di habitat gambut karena hal tersebut tidak baik untuk keberlangsungan keanekaragaman jenis secara ekologinya itu tidak baik. Apalagi kalau kita sampai menanam jenis-jenis yang invasif spesies. Invasif spesies itu seperti jambu monyet, kalau yang umum di Ketapang ini. Nah, kalau kita tanam si invasif spesies ini, jenis-jenis asli yang ada di gambut ini tidak akan bisa tumbuh. Karena si invasif spesies ini sifatnya itu bisa menginvasi jenis-jenis tumbuhan lain, sehingga jenis tumbuhan lain tidak bisa tumbuh seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dilakukan terutama dari sisi akademisinya seperti itu ya, dari sisi risetnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya. Saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator.
Iya, baik, terima kasih. Baik, ini diskusi yang sangat menarik sepertinya, karena memang kita bahas hal yang, tapi karena tema kita pada hari ini bisa dikatakan out of the box juga sebenarnya, karena kita mengambil peranan penting multi pihak ya. Jadi memang kita inginnya di sini memang dalam penyelesaian permasalahan lingkungan ini kita tidak hanya menyalahkan satu pihak. Jadi sehingga di sini kita undang beberapa stakeholder yang memang memegang peranan penting. Ini hanya perwakilan gitu. Di sini ada pemerintahan, ada dari NGO non-government organization dan juga ada dari akademisi serta dari praktisi langsung. Oke, kalau kita bercerita tentang perlindungan sumber daya alam nih, mungkin kita masuk lagi dari akademisi. Nah, perlindungan sumber daya alam kira-kira dengan kondisi alam seperti ini, kita hanya berbicara tentang lingkupan Kalbar saja. Kira-kira nih Pak Kiki, berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam nih. Dari segi akademisi ini seperti apa? Apakah terkait dengan penerapannya ataukah melalui risetnya? Ataukah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti PKM atau segala macamnya gitu. Ada aktivitas khusus misalnya atau ada mata pelajaran khusus yang dilakukan untuk upaya perlindungan sumber daya alam ini. Terima kasih. Oke, seperti itu Pak Kiki. Baik, terima kasih Bang Muklis. Saya akan menjawab ini mungkin sedikit parsial karena begitu banyaknya jurusan dan program studi di perguruan tinggi, bukan saja ada lebih dari 30, dan saya yakin di tiap-tiap jurusan itu memiliki sesuatu yang berhubungan ataupun tidak dengan konservasi. Jadi saya akan menjawab dari jurusan teknik lingkungan, tempat saya mengajar, dan dari fakultas teknik, tempat saya berinduk atau berhome base. Khusus di jurusan teknik lingkungan, kami memiliki beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan konservasi. Karena sejak didirikan di tahun 2006 yang lalu dan mulai menerima mahasiswa di 2007, teknik lingkungan Untan itu berevolusi ya, perlahan-lahan berubah dan mulai di tahun 2000 tepatnya di tahun 2012 kami itu menjadi satu-satunya jurusan teknik lingkungan di Indonesia yang memiliki porsi besar untuk konservasi. Jadi umumnya teknik lingkungan dikenal sebagai jurusan yang mempelajari pendekatan keteknikan atau rekayasa untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, menanggulangi pencemaran, dan menyediakan sarana untuk menyehatkan masyarakat, air bersih, sampah, dan lainnya. Nah, sejak 2012 kami memasukkan konservasi. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah Kalbar memiliki beberapa kekhasan dalam konservasi. Ada Heart of Borneo, ada salah satu satwa flagship di Indonesia, yaitu orangutan. Dan kemudian menyimpan cadangan karbon dalam hutan primernya yang masih tersisa di sebagian wilayah Kalbar. Dan memiliki beberapa ekosistem spesifik, seperti misalnya di Taman Nasional Gunung Palung dan Cagar Alam Laut Karimata, kita punya ekosistem alpin yang ditemukan di ketinggian rendah, atau padang rumput satu-satunya di daerah tropis basah di Kedawangan. Nah, ini semua tidak akan bisa bertahan kalau tidak disertai dengan upaya pendukung. Salah satunya adalah rekayasa. Jadi kami mulai mengajarkan pendekatan rekayasa untuk membantu konservasi. Beberapa yang sudah kami lakukan, wujudnya adalah ada mata kuliah konservasi lingkungan yang merupakan pengembangan dari mata kuliah pengendalian pencemaran lingkungan. Kemudian ada mata kuliah yang berhubungan dengan konservasi sungai, pantai, laut, konservasi lahan basah. Juga kami memberikan mata kuliah, ini mata kuliah andalan kami, kuliah lapangan. Jadi kami memberikan kuliah lapangan di mana mahasiswa selama satu minggu berada di salah satu kawasan konservasi. Tujuannya apa? Untuk mengenal secara langsung konservasi. Harapannya, kelak kemudian hari, kalau mereka berpraktik, bekerja, maka mereka bisa ingat bahwa apapun yang mereka lakukan itu berhubungan langsung maupun tidak dengan konservasi. Dan yang kedua, kalau mereka diminta untuk menyumbang pengetahuan mereka dalam konservasi, mereka sudah pernah berinteraksi langsung dengan apa yang disebut dengan konservasi
praktis atau aktif yang langsung di lapangan, bukan sekedar teori. Nah, kemudian di teknik lingkungan Untan juga kita menyarankan mahasiswa untuk mencoba menjawab berbagai persoalan terkait konservasi. Yang sekarang sedang dikerjakan salah satunya adalah ini. Kita punya banyak kawasan konservasi yang kemudian dibuka dengan gerakan Ayo ke Taman Nasional untuk menerima pengunjung. Nah, ketika pengunjung masuk ke dalam kawasan konservasi, pasti ada dampak. Limbah cair, limbah padat, sampah maksudnya. Itu bagaimana mengelolanya? Bagaimana cara membuat pengolahan limbah cair di dalam kawasan yang sebenarnya nggak boleh apa-apakan? Itu kan pertanyaan penting. Apakah kita buat bangunan pengolahan air limbah seperti di kota, atau harus sesuatu yang khusus supaya kekhasan dari kawasan, keanekaragaman hayatinya tidak terganggu dan orang bisa masuk. Jadi kami bidang rekayasa itu menjembatani antara kebutuhan untuk membuka kawasan dan kebutuhan untuk menjaga atau melindungi kawasan. Nah, di Fakultas Teknik, selain teknik lingkungan juga ada teknik pertambangan yang memiliki satu kekhasan yang dekat sekali dengan dunia konservasi. Kalau tambang jurusan pertambangan lain di Indonesia mengedepankan proses ekstraksi atau pengambilan bahan tambang. Jurusan pertambangan di Fakultas Teknik Untan adalah mungkin satu-satunya di Indonesia yang fokusnya adalah pada rehabilitasi dan reklamasi. Jadi kami itu menunggu ketika tambang itu selesai atau masih beroperasi dan sudah ada lubang galian yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan. Nah, kedepannya harapan kami alumni teknik pertambangan Untan mengisi peran itu. Jadi kami adalah teknik pertambangan yang akrab sekali dengan konservasi. Itu Pak Mulis, Bang Mulis. Sementara di jurusan-jurusan lain atau di fakultas lain seperti kehutanan, pertanian, saya yakin punya. Mereka punya banyak kegiatan yang berhubungan dengan konservasi, termasuk juga di berbagai kegiatan mahasiswa, ada UKM, ada MAPALA, ada HIBER, dan macam-macam lagi yang erat dengan konservasi. Jadi sebenarnya bentuknya bermacam-macam, hanya mungkin tidak semua menyebut kegiatannya atau mata kuliahnya itu konservasi, tapi sudah memiliki hubungan dengan konservasi, langsung maupun tidak. Terima kasih Pak Mulis. Baik, terima kasih Pak Kiki. Oke, tadi sudah dijelaskan juga dari segi akademisi. Nah, kita masuk lagi nih dari segi praktisi dari Pak Jaswadi nih. Kira-kira Pak Jaswadi berkaitan dengan apa namanya dengan perlindungan kawasan hutan dan juga sumber daya alam. Kira-kira apa namanya gambaran dan juga pandangan ke depan ini seperti apa berkaitan dengan sumber daya alam ini? Yaitu tentang pengelolaannya, tentang pemanfaatannya, dan juga tentang perlindungannya. Mungkin seperti itu Pak Jaswadi. Baik, terima kasih Pak Bang Muhlis ya terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam yang terjadi ya. Mungkin kedepannya adanya regulasi yang mengatur terkait dengan suatu kawasan. Andaikan itu kawasan bisa dikatakan kalau di kawasan itu yang sering saat ini yang terjadi adanya orang hutan itu di kawasan-kawasan gambut itu bisa di hutan produksi dan APL. Jadi biasanya kalau di APL itu sendiri ada yang dikeluarkan regulasi dari BRG itu ada zona gambut itu. Dan itu benar-benar memang dari pemerintah itu mengeluarkan atau mensosialisasikan bahwa di sini letak gambut lindung dan karena gambut itu merupakan salah satu pertama ya kita perlindungan gambut. Yang kedua biasanya kalau di gambut-gambut itu banyak pohon-pohon yang biasa hidup orang-orang hutannya di situ. Jadi dari adanya regulasi itu adanya sosialisasi juga dari masyarakat, jangan bahasa itu jangan setengah-setengah. Contohnya di daerah-daerah saya aja ya di Desa Pilang itu ada yang dikatakan zonasi gambut lindung. Itu sampai saat ini itu dari yang mengeluarkan terkait dengan gambut lindungnya itu belum pernah sosialisasi. Oh di sini letaknya itu belum pernah. Hal ini juga memicu bahwa adanya degradasi gambut yang membuat gambut itu rusak dan apabila gambut itu rusak terjadi kekeringan sehingga kalau di daerah saya akan berbicara hanya di daerah-daerah sekitar daerah-daerah saya aja, saya tidak akan berbicara di daerah yang lain itu akan menimbulkan kekeringan gambut. Tapi kalau itu kan
akan mudah menimbulkan kebakaran-kebakaran hutan. Dan dari kebakaran hutan ini akan menyebabkan degradasi. Degradasi itu kerusakannya bisa akan berpengaruh pada habitatnya orang hutan. Di samping itu juga sistem penegakan hukum ya, sistem penegakan hukum terkait dengan adanya kerusakan-kerusakan kawasan. Yang mana kawasan itu salah satu misalnya daerah perlindungan orang hutan. Seperti contoh ya di kalau mungkin bukan jadi rahasia sudah menjadi rahasia umum lah bahwa adanya kegiatan peti di landscape atau Matang Gandung dan sekitarnya, dan kita ketahui bersama bahwa di daerah sekitar Matang Gandung dan sekitarnya itu habitatnya orang hutan dan memang di daerah itu ya tinggal satu-satunya habitat orang hutan ya jadi landscape itu. Maka dari itu sebenarnya antara penerbit regulasi itu adanya kerjasama begitu dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan Gakum itu sendiri ada sifatnya itu sifat tegas ya, sifat tegas pada pelaku kerusakan di kawasan itu sendiri. Jangan sampai karena sudah diterbitkan SK hutan desa di satu hamparan di satu kawasan tersebut, jadi tidak ada lagi campur tangannya, kurang campur tangannya itu juga kurang mendukung juga karena sifatnya daripada pengelola hutan desa ini kalau bisa saya sampaikan bahwa ini hanya sekedar membantu pemerintah juga ya, karena bukan jadi rahasia diberi lagi yang jadi rahasia umum bahwa hutan desa kalau yang digambut itu memang pengelolaannya itu ya pertama cukup alot dan berat, yang kedua memang mereka bermotivasi pada konservasi dan perlindungan pada orang hutan itu sendiri. Jadi memang ada kerjasamanya. Saya ngasih contoh pada tahun 2014 ya, 2014-2015 itu adanya kerjasama antara NGO, terus penegak hukum seperti Polres dan pemerintah daerah terkait pelestarian lingkungan ya, pelestarian lingkungan. Itu di hutan desa Pelang, Sungai Besar dan Pematang Gandung itu tidak ada kegiatan peti, dikarenakan memang ada kerjasama dalam terkait penertiban itu. Jadi memang terkait dengan pelestarian lingkungan ini tidak bisa hanya satu atau dua lembaga atau dua instansi yang berkompetisi, tapi memang harus semuanya harus kerjasama baik itu melalui pemerintah, masyarakat, terus para penegak hukum, semuanya harus kerjasama. Jangan hanya bahasanya tuh timpang ya. Saya sangat mengapus sekali terkait dengan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Kalimantan Utara tadi ya. Beliau siap menyiapkan regulasi yang terkait dengan perlindungan terkait dengan kawasan ini hal-hal yang seperti ini yang perlu kita dorong dan kita butuhkan terkait dengan perlindungan iklim. Mungkin itu dulu Pak Mufis. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Jaswadi untuk penyampaiannya pada sore hari ini. Oke, kita kembali lagi nih kepada pemerintahan, kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kalimantan Utara. Nah, kalau kita lihat memang berkaitan dengan aspek-aspek pembangunan, tadi ada beberapa aspek seperti lingkungan, seperti sosial, seperti ekonomi, dan memang itu menjadi saling keterkaitan, apalagi kalau kita pandang secara keseluruhan Kabupaten Kayung Utara sebagian besar merupakan kawasan hutan. Dan tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Seperti apa sih sebenarnya pembangunan yang bisa kita lakukan agar dalam artian ini dampaknya untuk masyarakat juga baik, untuk ekonomi juga baik, untuk lingkungan juga baik. Dan memang beberapa kesempatan juga kalau kita lihat Kabupaten Kayung Utara sempat coba mengeksiskan dirinya dalam dunia wisata. Nah, wisata yang ada berbasis lingkungan. Nah, ini pandangan sendiri nih dari Bapak Wakil Bupati Kayung Utara siapa Pak kira-kira berkaitan dengan potensi-potensi yang ada berkaitan dengan dengan tata kelola dan juga kondisi alamnya yang ada di Kabupaten Kayung Utara. Baik, terima kasih untuk kedua kalinya Bang Muhammad Mukhlis Saputra saya menyampaikan pandemi COVID-19 ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa memang
ekonomi kita harus dibangun berbasis langsung ke masyarakat. Nah, kami melihat bahwa dengan kondisi Kayong Utara saat ini, wisata yang berbasis lingkungan, maksudnya wisata alam ya, orang kadang-kadang sudah bosan dengan menginap di hotel, di gedung-gedung mewah. Cenderung hari ini sebagian besar orang back to nature, ya kembali kepada alam. Nah, karena itu sekarang kita mencoba mendorong terutama desa-desa yang memiliki hutan untuk merawat hutannya, kemudian dilengkapi dengan tumbuh-tumbuhan yang mengasihkan. Bila perlu ada rumah-rumah pohonnya, kami sudah merancang untuk paket wisata alam. Nah, kemarin kebetulan pada saat pelantikan kuartir Pramuka Cabang Kayong Utara, kebetulan kami dikunjungi oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Kami mencoba menggagas itu. Sehingga di Kayong Utara ini kita bikin paket wisata yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kemudian pokdarwis-pokdarwisnya kita hidupkan, bagaimana orang berpenghasilan tapi tidak merusak hutan. Kalaupun harus menanam, tapi adalah tanamlah tumbuh-tumbuhan yang familiar, yang bisa melestarikan hutan dan sangat ramah lingkungan. Nah, jadi kita galakkan seperti itu. Nah, ini salah satu terobosan untuk bagaimana kita melestarikan hutan, tapi juga penghasilan masyarakat itu juga meningkat. Nah, kalaupun misalnya harus menanam seperti pernah kita diskusikan dengan Bang Muhammad Mulis Saputra, ini hari ini kan yang lagi tren ini kan tanaman kita kan sawit nih. Nah, tapi yang langsung menanam itu adalah masyarakat. Bukan masyarakat hanya sekedar menjadi, mohon maaf, pekerja saja di perusahaan. Sebab ini sangat pendek sekali rentang kendalinya. Kalau dia sudah dipecat atau diberhentikan dari pihak perusahaan, terus dia bisa ngapain? Dia bisa berbuat apa? Tapi kalau dia sendiri, ya paling tidak misalnya satu kelompok keluarga, satu keluarga itu punya 2 hektar kebun. Nah, walaupun nanti dia sudah tidak lagi bekerja di perusahaan, mereka sudah punya penghasilan tetap. Jadi kita mengarahkannya seperti itu. Jadi kita tidak ingin lagi, mohon maaf, ada dari dunia luar, ya, dunia usaha luar yang mencoba untuk bercocok tanam di Kayong Utara. Kita lebih mengedepankan bagaimana masyarakat. Maka kami sudah mendorong ya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menyiapkan bibit-bibit yang bisa ditanam oleh masyarakat secara langsung. Nah, paradigma ini harus kita rubah. Sebab mohon maaf, kebetulan kita mencoba membandingkan lah. Hari ini Kabupaten Kayong Utara itu ada 6 kecamatan. Kepulauan Karimata, Pulau Maya, ini lebih berorientasi kepada laut ya, hasil laut. Kemudian ada 4 kecamatan daratan, Sukadana, Simpang Hilir, Teluk Batang sama Seponti. Tapi yang rajin bercocok tanam dan mengelola hasil pertanian kebun itu adalah orang-orang Seponti yang notabene mereka sebelumnya adalah transimigrasi. Nah, sementara yang tidak transimigrasi, ya itu bisa kita buktikan kalau ada transimigrasi kan biasa ada transisipan atau translokal. Itu jauh kemampuan untuk bercocok tanamnya, kesadaran untuk mengelola lahan itu. Nah, saya sangat senang melihat generasi muda seperti Bang Muhammad Mulis Saputra ini, orang Kayong Utara tapi bisa beraktivitas di luar, dan tidak hanya semata-mata selesai kuliah berharap menjadi tenaga honor daerah. Dan tentu ini membebani, coba bisa kita bayangkan,
Kalau sarjana-sarjana yang selesai dari perguruan tinggi berharap semua jadi honor daerah, bisa bangkrut daerah kita. Nah, tapi kalau yang bersangkutan kembali ke alam, mau bercocok tanam, memanfaatkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Kayah Utara, saya pikir ini salah satu potensi ekonomi yang menjanjikan Kabupaten Kayah Utara untuk masa depan. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Haji Effendi Ahmad. Baik, mungkin kita akan memasuki untuk sesi diskusi, karena kita sudah mengalami dua putaran pembahasan, dan sudah kebagian untuk semua materi kita pada hari ini. Kita akan memasuki sesi diskusi untuk tahapan pertama. Jadi kami persilakan untuk rekan-rekan semuanya yang berada di rumah untuk bertanya kepada pemateri kita, ataupun berdiskusi, lebih tepatnya kita berdiskusi. Tapi kita kerucutkan terhadap tema kita, ya, peranan penting multi pihak dalam perlindungan sumber daya alam sebagai masa depan bersama. Nah, mohon agar tidak melebar dari pembahasan kita pada hari ini. Kami persilakan mungkin rekan-rekan yang ada di rumah untuk berdiskusi terkait pembahasan kita pada sore hari ini. Kami persilakan. Ada yang di rumah? Kami persilakan. Silakan untuk rekan-rekan semuanya. Bagaimana? Mungkin di kolom chat ada nih, moderator. Ada di kolom chat. Di kolom chat, ya. Oke, ini sudah ada di kolom chat ini dari Bapak Saiful, ya. Nah, mungkin saya coba bacakan sambil menunggu juga dari rekan-rekan yang ada di rumah yang ingin bertanya, saya persilakan. Ini dari Bapak Saiful. Izin bertanya, Pak. Kalau dilihat dari luasan habitat populasi orang utan di Kalimantan Barat, sangat luas dibandingkan dengan Sumatera. Yang mana, dengan Sumatera, oke. Yang mana habitatnya mengecil dan dari tahun ke tahun. Kemungkinan besar orang utan di Kalimantan Barat akan selamat untuk 500 tahun ke depan. Pertanyaan saya, strategi apa ke depan yang akan pemerintah lakukan untuk menjaga hutan serta habitatnya. Oke, mungkin ini berkaitan dengan ini dulu, ya, berkaitan dengan orang hutan dulu. Sebelum kita masuk ke strategi, ya, kita dengarkan dulu dari saudara Andre Ronaldo yang memang fokus untuk pembahasan terhadap orang hutan. Kami persilakan, Andre Ronaldo. Ya, terima kasih kepada Bang Muklis. Jadi terkait untuk pengelolaan orang hutan di Kalimantan Barat, ya. Memang kalau berbicara konservasi itu kita lebih enaknya berbicara dari tiga sisi, ya. Jadi tidak berbicara di satu sisi saja. Itu ada sektor ekonomi, ekologi, dan sosial. Artinya ketika kita berbicara konservasi, tentunya harus ada keseimbangan di antara ketiga sektor ini. Yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial. Masyarakatnya sejahtera, hutannya aman, ekonominya lancar, seperti itu. Nah, terkait pengelolaan konservasi orang hutan, tentunya perlu ada payung hukum yang jelas, ya. Kalau dari tingkat atas kita sudah punya payung hukum yang jelas terkait konservasi orang hutan, itu ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Terus juga kita ada peraturan Menteri Kehutanan nomor 106 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Selanjutnya juga ada Permenhut nomor P53 2007 tentang strategi rencana konservasi orangutan Indonesia. Sebenarnya dari tingkat atas kita sudah punya regulasi yang jelas terkait konservasi tumbuhan dan satwa liar terutama orangutan. Nah, tinggal bagaimana implementasinya dari undang-undang atau regulasi yang sudah ada di tingkat atas. Tinggal bagaimana kita membuat regulasi di turunannya, gitu, seperti itu. Karena kita sudah punya regulasi dari tingkat atas, tentunya kita juga harus punya regulasi di tingkat provinsi misalnya, terus di tingkat daerah atau di tingkat desa, seperti itu. Nah, kalau regulasi dari payung hukumnya sudah jelas, baru kita bisa melakukan pengelolaan yang
bersifat teknis seperti itu. Pengelolaan contohnya itu bisa pengelolaan kolaboratif antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat sekitar hutan tersebut. Seperti itu. Tentunya dalam pengelolaan tersebut memang harus bersinergisitas dengan baik dan harus kalau dalam perusahaan itu standar operasionalnya harus jelas ya. Jadi si pemerintah ini sebagai pemegang kebijakan harus seperti apa teknisnya, si masyarakat ini sebagai orang yang berhubungan langsung dengan hutan dan orang hutan seperti apa teknisnya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus diatur sehingga pengelolaan konservasi ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Oke, mungkin kalau berkaitan dengan ini ya, berkaitan apa namanya? Ini ada saya coba bacakan lagi. Oke, ini berkaitan dengan strategi dan langkah kolaboratif ini ada berkaitan dengan pemerintahan. Mungkin kita coba masuk lagi kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kayu Utara. Nah, Pak, berkaitan dengan langkah-langkah ini mungkin lebih tepatnya itu kegiatan kolaboratif ya, kegiatan kolaboratif multi pihak dalam upaya pencegahan, perlindungan dan juga dari aspek sosial, dari aspek lingkungannya. Nah, mungkin dari pemerintah sendiri pandangan ke depan itu seperti apa dan juga memang langkah seperti apa yang kira-kira yang bijaknya untuk sumber daya alam lah, sumber daya manusia yang ada. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Untuk ketiga kalinya, untuk langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah, nama ini tentu pemerintah daerah. Yang pertama, mesti duduk satu meja dengan orang-orang hebat seperti Pak Andre Ronaldo, Pak Kiki, juga bisa minta pendapat dari Pak Jaswadi, dan tentu langkah awalnya adalah bagaimana regulasi. Nah, regulasi ini yang paling cepat itu ya Perbuk. Atau kalau tidak, supaya kuat, dapat memayungi, dan itu harus diikuti, itu adalah dengan Perda. Dan tentu ini ada komunikasi dua arah dengan legislatif. Nah, kebetulan saya mantan anggota DPRD 2 periode, dan sebagian besar saya bergerak di legislasi, membuat Perda untuk hal-hal kemaslahatan bagi Kabupaten Kayong Utara. Dan kalau memang ini dianggap penting, tidak ada salahnya. Yang penting regulasi yang kita buat itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini tentu Perda Provinsi dan undang-undang serta peraturan pemerintah. Kemudian berikutnya adalah kampanye. Bagaimana kita berkampanye? Penting menjaga kelestarian hutan dan lingkungan ini. Karena itu saya menganggap teman-teman di Tanagupa, ya, TNGP, di BKSDA, ini adalah sebuah pekerjaan mulia. Sebab, ya, mensitir ayat Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di laut dan di darat karena ulah tangan manusia. Nah, bagaimana kita mencegah kerusakan itu? Dan itu tidak bisa sendiri, harus bekerja sama. Dan untuk menyadarkan masyarakat itu adalah bukan sebuah pekerjaan ringan. Inilah pekerjaan berat, dan itu yang saya sebut tadi dengan kampanye bersama. Untuk melestarikan, setelah kita punya payung hukumnya, regulasinya, ayo kita kampanye bersama agar masyarakat memahami, memaklumi pentingnya kita menjaga ekosistem, konservasi, dan di dalamnya ada orang hutan. Karena kita tahu orang hutan ini ya berbeda dengan manusia. Hewan mamalia yang satu ini memiliki jangka waktu melahirkan yang lama. Setiap 6 sampai 8 tahun hanya mampu melahirkan 1 hingga 2 anak saja. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau tidak kita lestarikan berbahaya sekali. Saya pikir tidak ada masalah orang hutan masuk ke kampung-kampung. Ya sedikit memakan tumbuhan ya, walaupun interaksinya tadi yang disampaikan oleh
Pak Andre Ronaldo agak negatif ya. Tapi itu sebenarnya apa ya? Nggak ada masalah sebenarnya. Nah, tuh tanamannya rusak bisa kita tanam kembali. Tapi yang penting itu tadi pemahaman. Memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga hutan beserta isinya. Demikian jawaban dari saya. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Kedian. Nah, ini ada pertanyaan nih yang sudah angkat tangan dari Hendrikus Renonaldi. Oke, dipersilakan kepada Hendrikus Renonaldi untuk melontarkan pertanyaannya. Mohon maaf tidak memakai background, Bang. Perkenalkan dulu, nama saya Hendrikus Renonaldi. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Kebetulan saya juniornya Bang Andre Ronaldo. Dan saya sempat beberapa kali juga mengikuti dia. Di sini yang ingin saya tanyakan terkait orang hutan ini. Di sini kan tadi disampaikan bahwa perlunya peran multi pihak gitu. Sedangkan yang menurut saya selama ini yang terjadi itu seolah-olah hukum itu tajam di bawah dan tumpul di atas. Karena menurut penglihatan saya juga dan yang terjadi di lapangan, itu kenapa orang hutan bisa sampai keluar dari hutan dan menyerang perkebunan masyarakat, menurut saya itu bukan hanya karena perilaku masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tersebut. Menurut saya itu karena tindakan yang dilakukan oleh banyaknya perusahaan yang membuka luas kawasan hutan secara besar-besaran gitu. Sedangkan masyarakat saya rasa untuk membuka kawasan itu hanya beberapa luas bidang saja dan itu paling hanya untuk perkebunan seperti pertanian. Itu menurut saya yang memberatkan terkait peran multi pihak ini gitu. Karena yang terjadi yang membuka lahan hutan besar-besaran itu adalah perusahaan gitu. Nah, bagaimana tindak atau sikap dari pemerintah menanggapi terkait perihal ini gitu. Sehingga masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan yang terdampak karena orang hutan yang tadinya hutannya luas berkurang karena pembukaan hutan secara besar-besaran sehingga menyerang kebun mereka. Jadi di sini karena ada Bapak Wakil Bupati Kayong juga gitu kan, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Terima kasih, Bang. Oke, baik, terima kasih. Dari ini merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Kehutanan Intan. Oke. Baik, ini kita langsung jawab saja biar diskusi ini berjalan atau bagaimana? Untuk Pak Haji Effendi Ahmad, bagaimana, apakah bisa langsung ditanggapi? Jadi beliau ini mempertanyakan tentang tentang berbagai macam kebijakan-kebijakan dan juga berbagai macam persoalan berkaitan dengan hadirnya perusahaan, misalnya berkaitan dengan tumpang tindih lahan dan segala macam, berkaitan juga dengan tentang hak-hak gitu. Jadi memang beliau menjelaskan juga memang di sini untuk kawasan hutan untuk masyarakat sendiri hanya menguasai sebagian kecil, namun banyak dikuasai oleh pemilik modal. Nah, dari pemerintah sendiri nih, pandangan terhadap ini bagaimana kira-kira? Ya, baik, terima kasih. Tadi Bang Hendrikus Renonaldi ya, seniornya Bang Andre Ronaldo ini. Junior, Pak. Junior, kah? Junior. Oh, junior, junior. Mohon maaf. Dulu ketika saya masih di Dewan, saya juga mengkritisi hal yang sama. Bahwa ternyata kita tahu bahwa saat ini kan HGU-HGU itu berjalan sudah puluhan tahun. Dan mungkin pada saat kita belum jadi pejabat. Nah, kemudian dengan dihapusnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan di level kabupaten dan ditarik ke provinsi, jadi kita di kabupaten tidak bisa berbuat lebih selain hanya bagaimana mengamankan kebijakan-kebijakan sehingga jangan sampai masyarakat terlalu dizalimi saja. Nah, untuk domainnya itu yang lebih berperan ini tentu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Karena sejak tahun 2000 berapa kalau salah, sejak undang-undang nomor apa tentang pemerintahan daerah itu, juga lahirnya undang-undang desa, jadi salah satu dinas yang ditarik ke provinsi yaitu Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral atau ESDM, kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta kalau untuk pendidikannya di level SMA. Nah, maka ya kami paling-paling ya untuk di level kabupaten hanya bisa bagaimana masyarakat jangan terlalu dizalimi, misalnya kalaupun ada persoalan-persoalan antara tenaga kerja yang asli orang-orang daerah dengan pihak perusahaan. Karena kebetulan untuk naker tran itu, naker ya tenaga kerja itu, ketenaga kerjaan itu masih wewenang kabupaten. Nah, terkait misalnya ada pandangan dari Pak Hendri, Bang Hendrikus Renonaldi tadi bahwa hukum itu lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya saya pikir itu bukan rahasia umum lagi. Ya, jadi sudah kita paham lah. Ya begitulah dia di tempat kita ini, di negara kita ini. Jadi memang agak susah. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan-perbaikan sistem, jadi sehingga lebih menguntungkan masyarakat kecil. Nah, juga kita tahu bahwa saat ini apa ada yang namanya inti dan plasma ya. Nah, sementara kalau plasma itu hanya 20%, dan itu pun dibagikan kepada seluruh masyarakat. Saya mencontohkan misalnya di daerah saya, Sungai Paduan itu sudah berjalan hampir 10 tahun ya. Perkebunan itu masyarakat hanya mendapatkan beberapa ratus ribu saja per bulan, dan itu pun diterima tiap 3 bulan. Ya, kalau waktu lebaran lumayanlah untuk nambah-nambah apa untuk ongkos lebaran. Tapi kalau untuk mensejahterakan saya pikir agak susah. Nah, karena itu saya mendorong bagaimana masyarakat memiliki kebun sendiri. Nah, insya Allah kalau kita masyarakat memiliki kebun sendiri, satu hektar itu laba bersih itu mungkin bisa 2,5 juta hingga 3 juta. Jadi kalau misalnya ada 5 hektar saja, ya lumayan punya belasan juta. Saya pikir dengan pendapatan belasan juta itu sudah sangat membantu buat masyarakat kita yang berada di bawah. Memang ya inilah kondisi real di lapangan, saya pikir tidak menjadi rahasia umum lagi. Mungkin Bang Andre Ronaldo tahu, Pak Kiki pun tahu, Pak Jaswadi pun tahu bahwa memang kebijakan-kebijakan yang ada saat ini itu adalah sangat kecil untuk berpihak pada masyarakat, dan apapun yang terjadi hari ini adalah hasil kebijakan dari pemerintah kita. Apalagi kalau di Kayong Utara itu kan HGU-HGU itu terbit ketika masih di Kabupaten Ketapang ya. Jadi artinya kita tinggal terima imbasnya saja. Nah, bahwa sudah dikapling-kapling sebelumnya bahwa ini PT ini, PT ini, PT ini, ya kita kan enggak mungkin membubarkan orang yang sudah punya izin, orang yang sudah punya HGU. Ya paling itu tadi kita berperan bagaimana tidak terjadi penzaliman-penzaliman terhadap tenaga kerja kita. Jadi itu saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Nah, sementara kita tahu bahwa saat ini kalau dulu ketika awal-awal reformasi penuh kewenangan itu berada di kabupaten, nah, namun sekarang sudah sebagian ditarik ke pemerintah provinsi, diantaranya kehutanan dan perkebunan, kemudian energi sumber daya dan mineral, dan untuk pendidikan yaitu pendidikan tingkat SMA, SMK atau menengah atas. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Haji Fendi Ahmad yang telah menjawab pertanyaan dari Hendrikus. Nah, ini ada lagi yang mau melontarkan pertanyaan atau tanggapan dari Amanda Yonika. Silakan, Amanda Yonika. Oke, selamat siang. Ya, apakah siang? Oke. Nama saya Amanda Yunika, saya dari Jogja, saya dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Saya mau tanya, ya mungkin masih berhubungan dengan regulasi, tapi enggak yang masalah hukum. Mungkin saya mau bertanya, kan ketika pembuatan regulasi itu kan pasti ada semacam riset gitu ya, terkait data, mungkin data populasi hewannya, kemudian data tumbuhan atau data penggolongan hutan seperti itu. Nah, itu untuk data yang sekarang itu apakah sudah terupdate, atau apakah ketika memang mau dibuat peraturannya itu memang apakah data-data yang terbaru dan akurat atau bagaimana seperti itu? Karena menurut saya hal itu penting ya, karena ketika
nanti aturannya sudah dibuat tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, itu kan nanti berpengaruh sekali. Kemudian mungkin pertanyaan yang kedua, kan di Kalimantan Barat ada juga IAR, seperti itu kan. Dan ada beberapa kali saya lihat berita, apalagi di hari-hari seperti ini tentang hari tentang kehewanan atau mungkin World Animal Day atau World Orangutan Day seperti ini, kan itu kadang banyak artikel yang mungkin arahnya kayak semacam harapan untuk kelestariannya tuh masih jauh seperti itu. Apalagi terkait banyak yang mengeluhkan bahwasanya banyak nih orangutannya itu sebenarnya banyak, tapi di pusat rehabilitasi. Dan untuk dilepas liarkan lagi tuh seakan-akan lahannya udah nggak ada seperti itu. Jadi ya apa ya, bagaimana mau lestari gitu kalau memang cuma ada di kandang, cuma ada di tempat rehab seperti itu. Mungkin ada tanggapan yang bisa mungkin Mas Andre tahu di lapangan seperti itu. Itu aja mungkin okay. Dari saya. Terima kasih. Oke, berarti ini untuk Mas Andre ya, Mbak Amanda ya? Iya, dari Mas Andre mungkin juga Bapak. Siapapun pembicaranya yang mungkin memiliki tanggapan, boleh silakan. Iya. Mungkin untuk Bung Andre, persilakan. Terima kasih ya, Mbak Amanda. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Amanda. Mungkin saya coba jawab, tapi tidak dari sisi regulasinya lah ya. Karena mungkin dari sisi regulasi ada yang lebih berkompeten untuk menjawabnya. Tapi kalau dari segi data mungkin bisa saja data yang kita kumpulkan, kita bicarakan sampai ke tingkat atas bahwa kita punya data ini, kita bisa menjadikan data ini sebagai acuan dalam pihak yang berwenang dalam membuat kebijakan seperti itu. Sebenarnya bisa kita buat seperti itu. Nah, kalau untuk orang hutan yang di habitatnya sendiri tadi itu, yang seperti dikatakan Mbak Amanda, bahwa lebih banyak yang di pusat rehabilitasi, dan ketika mau dilepas liarkan ke alam, habitatnya sudah berkurang. Itu memang realita yang terjadi saat ini, bahwa memang habitat orang hutan alam, habitat orang hutan di alam itu saat ini memang sudah berkurang. Karena apa? Memang tadi saya setuju juga dengan apa yang dikatakan oleh saudara Hendrikus Renaldi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pembukaan wilayah hutan ini menyebabkan berkurangnya habitat orang hutan. Karena si orang hutan ini merupakan hewan yang semi-soliter, jadi lebih beraktivitas sendiri, dan jarak antara yang satu dengan yang lainnya itu sangat jauh sekali. Dan jarak jangkauannya itu juga cukup luas. Makanya satu individu orangutan saja memerlukan luasan habitat yang cukup luas. Nah, apalagi kalau banyak orangutan, ini kan menjadi hal dalam kita melakukan pelepas liaran orangutan. Memang kalau yang saya pahami dalam pelepas liaran orangutan ini ada beberapa kriteria yang kita perlu analisa. Yang pertama itu gangguan dari masyarakat seperti apa, berapa jaraknya dengan masyarakat, berapa jaraknya dengan gangguan perusahaan, berapa jaraknya dengan gangguan-gangguan lainnya, terus berapa luasan habitat yang akan dijadikan area pelepas liaran, terus potensi pakan yang ada di area pelepas liaran apakah mencukupi atau tidak, seperti itu. Jadi memang pada saat analisa kesesuaian habitat untuk pelepas liaran, kadang-kadang kita tidak menemukan areal yang cocok dengan pelepas liaran orangutan ini. Sehingga kadang yang sudah kita coba lepas liarkan saja, terkadang masih terjadi interaksi negatif dengan masyarakat, atau kita sebut dengan konflik orangutan dan manusia, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang memang menjadi kendala. Maka dari itu yang paling terpenting adalah bagaimana kita menjaga yang tersisa dan merestorasi habitat orangutan yang terdegradasi, seperti itu. Jadi memang lebih tepatnya itu kita perlindungan dari sisi landscape kalau kita berbicara orangutan. Karena orangutan ini perlu habitat yang luas. Jadi memang perlindungan itu harus dari sisi landscape. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Seperti itu, terima kasih. Iya, baik. Bagaimana Mbak Amanda? Apa ada lagi yang mau ditanggapi?
sudah cukup, terima kasih. Iya, oke. Baik, kita langsung lagi ke penanya selanjutnya yang sudah ada di kolom komentar di sini. Dari Saudara Mansur. Bagaimana kondisi populasi orang utan yang berada di luar kawasan konservasi dan bagaimana populasi orang utan pada area hutan di kawasan yang lain? Ini untuk Saudara Andre lagi nih. Ada cukup banyak pertanyaan tentang orang utan. Karena emang kita bercerita tentang orang utan. Oke. Kami persilakan untuk Saudara Andre untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Jadi saya coba jawab di kawasan konservasi dan APL ya. Kalau kita berbicara dari status kawasannya, memang kalau populasi orang hutan di kawasan konservasi itu cukup terjaga ya, karena gangguannya, tingkat gangguannya itu lebih kecil, kita tidak bilang tidak ada ya, lebih kecil daripada yang di luar area konservasi. Area konservasi di sini yang saya maksud itu Taman Nasional, karena pengelolaannya sudah jelas dikelola oleh Taman Nasional, mereka punya tenaga riset, tenaga pengendali ekosistem hutan, tenaga polhut, dan lain-lain sebagainya. Jadi pengamanan hutannya itu lebih terkontrol lah, seperti itu. Dan untuk di Gunung Palung sendiri itu di tahun 2005, sudah saya sampaikan tadi, itu data di tahun 2005 ada sekitar 2.500 individu orang hutan. Dan kami sudah melakukan kerjasama dengan Yayasan. Kami dari Yayasan Palung, karena saya bekerja di Yayasan Palung, sudah bekerja sama dengan Taman Nasional Gunung Palung untuk melihat kembali populasi orang hutan yang ada di tahun 2020 ini. Itu populasinya memang tidak terlalu berpengaruh, perubahannya itu tidak terlalu drastis. Tapi datanya belum bisa dipublikasikan untuk saat ini karena masih dalam tahap analisis. Nah, kalau untuk di areal APL sendiri, saya pikir ini mengalami gangguan ya, karena di areal APL ini kita bisa beraktivitas bebas ya. Seperti pembukaan wilayah hutan untuk kebutuhan perkebunan dan segala macamnya lah. Nah, hal ini yang memang tentunya harusnya itu aturannya itu dibuat dari segi penetapan kawasan hutannya seperti itu. Kadang yang kita lihat pada kenyataannya kan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan malah kondisinya tidak berhutan. Yang ditunjuk kawasan tidak berhutan malah kondisinya berhutan. Nah, seperti itu kendala yang kita hadapi saat ini. Ya, kalau jika dibandingkan dari segi pengamanan dan keamanan si orang hutan, ya memang lebih aman di area konservasi dan lebih banyak di area konservasi. Nah, kalau di APL saya pikir ya sudah sedikit lah. Kalau ada pun mungkin ada di area HCP-nya perusahaan ya, karena perusahaan juga punya area konservasi atau area HCP. Saya pikir mereka juga punya kewajiban untuk menjaga orang hutan yang ada di areal tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dan ini ada lagi dari Karisma Nur Hidayat. Ini bertanya, tadi diceritakan ada ditemukan orang hutan yang masuk di pemukiman maupun kebun. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk penyelamatan orang hutan tersebut? Nah, ini kita orang hutan lagi nih. Bagaimana tanggapannya untuk Saudara Andre? Oke, baik. Saya coba menanggapi lagi terkait konflik orang hutan dan manusia. Dalam hal ini memang perlu adanya mitigasi konflik orang hutan yang bersifat kolaboratif. Karena di sini yang berwenang terhadap penyelamatan orang hutan itu adalah BKSDA, jadi kita harus berkolaborasi dengan BKSDA. Nah, selanjutnya itu kalau di Ketapang Kayong sendiri itu, khususnya Kalimantan Barat itu ada IAR, jadi mereka yang lebih berkompeten dalam melakukan rescue orang hutan atau penyelamatan orang hutan. Terus juga masyarakat sekitar juga harus kita libatkan dalam diberikan pemahaman lah masyarakat sekitar bahwa si orang hutan ini karakternya seperti apa. Nah, ya, terkadang yang terjadi kan bahwa di masyarakat ini menganggap orang hutan ini hewan buas. Padahal yang kita ketahui, orang hutan ini bukan hewan yang buas. Belum pernah ada kasus orang hutan membunuh manusia. Seperti itu. Jadi, kalau kita lihat interaksi negatifnya itu kadang lebih ke perusakan kebun masyarakat yang membuat masyarakat resah. Seperti itu.
Nah, jadi tindakan yang bisa dilakukan, ya kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bisa dilakukan pelatihan, mungkin teman-teman dari IAR yang lebih paham tentang rescue bisa memberikan pelatihan seperti itu. Atau bisa juga kita, kalau ketemu orang utan di kebun, kita laporkan ke BKSDA, karena mereka adalah institusi yang berwenang untuk melakukan penyelamatan orang utan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Andre. Nah, untuk para penanya, ini ada satu penanya dari Bapak Sulaiman, ya kalau nggak salah. Tapi ini agak cukup panjang pertanyaannya, mungkin bisa disampaikan langsung kepada kita. Kami persilakan. Ini dari... Kami persilakan. Sulaiman, ya? Ini siapa ini? Kami persilakan untuk menyampaikan langsung. Baik Pak, kami baik, silakan, terima Pak. Kasih Pak Muklis. Iya, mohon maaf ini terlalu panjang dan bertanya. Kami persilakan dengan hormat kepada ini sih, Pak. Tadi sih mau menyampaikan saja Pak, ya. Talk Solo ini sangat bagus bagi kita semua yang peduli dengan lingkungan dan peduli dengan orang hutan. Ya, tadi sebelumnya perkenalkan saya Sulaiman Pak dari PT CUS. Wah, terima kasih nih Pak udah hadir. Iya Pak. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan untuk apa? Kita tadi bicara mengenai habitat orang utan dan berkurangnya populasi karena akibat habitatnya juga berkurang. Iya. Yang harus kita lihat sebenarnya juga bukan hanya habitatnya saja yang berkurang untuk ancaman orang utan, tapi ada beberapa ancaman seperti perburuan liar juga kita harus cari juga solusinya Pak, bagaimana cara penanganannya. Iya. Nah, jadi kalau untuk perburuan liar kan lumayan juga tuh Pak, kadang memang kalau ada terlihat bisa kita tindak lanjuti, tapi kalau nggak terlihat kita juga susah Pak. Iya. Yang pertama, yang kedua tadi mungkin untuk yang Pak Enricus Renonaldi ya. Iya. Yang untuk katanya perusahaan kalau untuk membuka lahan juga mengurangi habitat orang utan dan lain sebagainya, sebenarnya kalau perusahaan yang saat ini ya Pak ya, mungkin di semua perusahaan mereka sebelum melakukan pembukaan lahan mereka harus ada asesmen HCV dan lain sebagainya Pak. Ada beberapa kriteria-kriteria lahan yang bisa dibuka dan tidak bisa dibuka Pak, walaupun itu di dalam HGU gitu Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Mukis. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Pak Sulaiman. Oke. Sudah bergabung juga bersama kita dari PT CUS. Nah, ini semakin seru nih sebenarnya diskusi kita pada sore hari ini karena memang sudah banyak juga beberapa stakeholder yang hadir dan ternyata juga ada dari perusahaan. Nah, ini kami juga kembali mengundang nih untuk rekan-rekan yang ada di rumah, kami persilakan yang ingin menyampaikan terkait pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu tentang peranan penting ya, stakeholders, multi pihak. Jadi memang ini kita bukan hanya berbicara tentang, bukan hanya berbicara tentang pemerintah saja, bukan hanya berbicara tentang perusahaan saja, bukan hanya berbicara tentang masyarakat saja, namun ini secara keseluruhan. Jadi baik itu dari segi akademisi atau segala macamnya gitu. Nah, mungkin sambil kita menunggu barangkali ada pertanyaan dari peserta kita pada sore hari ini, kita kembali lagi ke Bapak Jaswadi ini. Apakah halo Pak Jaswadi? Ya, halo, selamat sore, Bang Muklis. Iya, ini dari Pak Jaswadi nih, yang memang berkecimpung langsung di hutan desa. Nah, yang selama ini, Pak Jaswadi, yang sering terjadi permasalahan seperti apa sih sebenarnya di hutan desa, entah itu dari lingkungan, entah itu dari masyarakat, entah itu dari pengelolaannya, kesulitan seperti apa yang sering sekali dihadapi dari pengelola sendiri. Silakan, Pak Jas. Baik, terima kasih, Bang Muklis. Sebenarnya saya ingin menanggapi terkait pertanyaan Bang Hendra Kusi Ronaldi ya tadi ya. Saya sangat senang ya, sangat senang melihat rambutnya itu sampai aduhai gitu ya. Baik Bang Muklis, terkait
apa-apa aja itu ya terkait dengan adanya orang hutan. Sebenarnya habitat orang hutan itu kalau dilihat ya di kawasan itu masih cukup ada ya, cukup ada. Cuman kembali lagi perlu kolaborasi antara stakeholder tadi. Di sini ada akademisi, terus ada penegak hukum, terus adanya BKSDA. Ini harus saling bebarengan, bahasanya itu saling bebarengan, bergandengan tangan, berpikir bersama bagaimana dalam pencegahan atau pengurangan dari degradasi hutan terkait dengan pengelolaan kawasan. Kalau bisa kita lihat secara bersama bahwa terkait dengan habitat orang hutan itu posisinya itu ada di hutan, dan hutan itu kecenderungan saat ini yang masih ada itu di kawasan, kata itu kawasan HP, terus HPK, apa itu hutan lindung, apa itu taman nasional. Itu mereka harus saling sinergi ya, saling sinergi. Nah, jadi tidak bisa berpangku tangan pada jadwal misalnya BKSDA. BKSDA juga tidak bisa langsung hanya bahasanya, nah ini kalau ada orang hutan hanya larinya ke BKSDA aja gitu, nggak mau ke lainnya. Intinya ada kegiatan kerja barengan lah. Kalau tadi di Kayung Utara sudah cukup. Pak Wakil Bupatinya juga cukup bagus akan membangun regulasi ini. Dan ini kalau bisa ya kita wujudkan bareng, dan kembali lagi kepada di sini banyak kegiatan para NGO peduli lingkungan ya. Ini juga bisa kita gandeng bareng. Jadi apa misi kita itu misi bareng itu harus kita susun. Kalau memang misinya pelindungan kawasan, ya udah ayo kita bareng-bareng lindungi kawasan untuk pelindungan habitat orang hutan. Bagaimana andaikan ada yang kosong-kosong misalnya daerah-daerah yang memang butuh pakan-pakan orang hutan, ayo kita barengan. Jadi kegiatan ini tidak bisa kerja sendiri-sendiri gitu. Akademisi juga ikut mendorong bagaimana menciptakan generasi-generasi muda yang memang cakap dalam penanganan. Jangan sampai ini hanya sifatnya provokatif aja ya. Ini kebanyakan ayo kita provokasi, misalnya bahasanya kalau ada hutan kita provokasi tuh hutan, ada orang hutan di sana dan itu merambah apa ibaratnya, bagi kita provokasi supaya dia bagaimana. Itu tidak seperti itu. Misalnya ada kawasan yang rusak, ayo kita barengan. Andaikan memang dari segi misalnya pengelolaan hutan desa, misalnya pengelolaan hutan desanya itu kurang mempunyai sumber dayanya untuk terkait dengan pelaporan, ayo kita dampingi dan pelaporan ini juga harus benar-benar kita apa ya bahasanya, kita dampingi terus, harus kita monitor terus sampai di mananya. Jangan sampai setelah terjadi laporan, pengelolanya melaporkan, terus barang ini cuma berhenti di situ sampai di pelaporan dan tidak ada pengcross check yang terus terkait dengan adanya dari PTCUS tadi ya Pak Sulaiman ya. Emang sih Pak, sering juga kita lihat bahwa kalau saya ambil contoh di daerah-daerah yang dekat di daerah saya aja, itu adanya kawasan HCC yang sebelum dibuka itu amdalnya. Namun memang itu namanya apa ya? Namanya dokumen terkadang ya kurang begitu apa penilaiannya juga ya, kadang di situ habitatnya orang hutan, di situ gambut ya tetap dibuka kan gitu. Sebenarnya hal ini ya tidak menyalahkan juga perusahaan karena HGUG dia di situ, namun bagaimana kita berkolaborasi dalam penanganan konflik ini terkait dengan misalnya orang hutan masuk kampung. Orang bahasanya kan kalau daerah, kalau orang bahasa orang kampung lah ya, bahasa orang kampung itu ada orang hutan masuk kampung. Nah hal ini juga perlu kerjasama barengan, jangan sampai karena begini ya, orang kampung menanam sesuatu misalnya berbudidaya, seperti di daerah saya itu ada budidaya nanas dan budidaya sawit, dan orang hutan itu memakan nanas dan sawit.
Jadi bagaimana kita melakukan apa ya komunikasinya supaya orang ini beranggapan bahwa oh ini saya sudah merugi seperti ini dan ini bagaimana solusi jalan keluarnya, jangan sampai dari yang punya kewajiban terkait ini juga berlama-lama sementara orang hanya menggantungkan kehidupannya di situ seperti itu. Mungkin ini Pak Mulis tanggapan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Jaswadi. Oke, mungkin kita sambil menunggu ada pertanyaan, kita masuk lagi, karena memang kita waktu tidak lama lagi, kita akan berakhir pada waktu 17.20 menit, jadi kita akan masuk lagi kepada dari segi akademisi ini. Memandang dari berbagai macam diskusi tadi Pak, ada dari perusahaan juga tadi ada masuk dan juga ada dari pemerintahan juga ada masuk di situ dan juga memang ada beberapa permasalahan-permasalahan lainnya mungkin yang sering terjadi dan juga memang menjadi permasalahan utama di Kalimantan Barat. Nah, dari segi akademisi sendiri sih Pak memandang Kalimantan Barat ini sebenarnya seperti apa sih Pak gambaran kedepannya dan juga memang kita berpatokan terhadap pola hidup manusia dan juga mungkin Bapak bisa menjelaskan dari sisi airnya mungkin sebagai basic dari Bapak sendiri gitu memandang tentang kondisi alam di Kalimantan Barat ini. Silakan untuk Pak Kiki. Terima kasih Bang Mulis, terima kasih untuk pertanyaannya yang ini rada-rada berat menjawabnya. Jadi saya akan memberikan dua tanggapan atau jawaban ya. Yang pertama atas pertanyaan Bang Mulis, yang kedua nanti ada sedikit terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi yang pertama bagaimana ke depannya? Kita menghadapi satu kondisi yang tidak pasti ke depan nantinya. Karena kita dihadapkan pada perubahan iklim global ini adalah sesuatu yang niscaya dan pasti akan terjadi dan sekarang sedang terjadi. Yang menjadi persoalan adalah berbagai dampak dari perubahan iklim itu sudah dipelajari di banyak negara, tapi negara maju. Di negara berkembang perubahan iklim ini masih kadang-kadang dikalahkan oleh urusan lain. Jadi kita lebih mengenal dampak perubahan iklim di negara beriklim dingin, subtropis misalnya. Kita hanya tahu bahwa kalau terjadi pemanasan, maka akan ada lelehan es di kutub dan akan menjauhkan muka air laut. Tapi apa yang terjadi kemudian di daerah kita, dampaknya seperti apa, dan yang paling penting antisipasinya apa itu belum banyak dibicarakan. Nah, Kalimantan Barat, daerah pesisirnya adalah daerah rendah, sehingga kenaikan muka air laut setengah meter saja akan memindahkan atau mendisplacement manusia dan berbagai infrastruktur itu dalam jumlah yang cukup besar. Yang menjadi persoalan adalah memindahkan ini kan menjadi tidak mudah. Kalau dulu perubahan iklim sendiri sudah pernah terjadi jutaan tahun atau ratusan ribu tahun yang lalu dan berulang. Kalau dulu pesisir ke rendam air laut kita pindah ke daerah pedalaman, tidak ada persoalan. Di sana tidak ada orang, tanah tidak ada yang punya. Tapi kalau sekarang, tiba-tiba semua penduduk Kayung Utara, atau Ketapang, atau Pontianak, Pemangkat, Sambas yang berdampak, pindah ke Sintang. Nah, ada persoalan pasti di sana. Daya dukung lingkungannya bagaimana? Daya tampung lingkungannya bagaimana? Kemudian yang kedua, daerah tropis itu seperti di kita, itu sebenarnya sangat rentan pada cadangan air. Karena Kalimantan Barat itu tidak punya lapisan tanah yang secara geologi menampung air dalam jumlah besar sebagai cadangan. Air tanah kita itu dangkal dan umumnya air hujan yang jatuh itu segera lepas ke laut. Sehingga kalau terjadi perubahan iklim, nah perubahan iklim itu tidak hanya sekedar bertambah panas suhu atau bertambah dingin suhu, tapi misalnya bertambah banyak hujan atau bertambah sedikit hujan. Maka dampaknya akan sangat terasa. Kalau hujannya tambah banyak, maka kita akan lebih sering kebanjiran. Kalau hujannya tambah sedikit, maka kita akan kekurangan cadangan air. Jadi dilematis sekali ya, tambah banyak kita sulit, tambah sedikit kita sulit.
Nah, upaya untuk menyadari dan menghadapi, mempersiapkan diri menghadapi ini yang masih kurang ya. Dan ini menjadi tantangan kita bersama, karena konservasi tidak hanya melestarikan, tapi juga mendidik, menyadarkan, dan mempersiapkan diri ke depan untuk menghadapi perubahan-perubahan pada lingkungan. Kemudian yang kedua, dengan pertambahan aktivitas manusia dan kondisi lingkungan kita yang selama ini relatif tidak berubah, karena didominasi selama ratusan tahun oleh pemukiman yang tidak banyak, jumlahnya terkonsentrasi di tepi sungai, sekarang tiba-tiba berubah menjadi kawasan yang diproyeksikan menjadi salah satu potensi dengan industri strategis dan kemudian banyaknya perkebunan pertambangan yang terjadi sangat cepat perubahannya. Mulai tahun 70-an kehutanan, kemudian 90-an perkebunan, dan sekarang 2000-an pertambangan. Kita belum selalu siap untuk menghadapi perubahan. Jadi ketika ada dampak, kita masih gamang. Gitu. Ini, apakah benar dampak dari aktivitas atau tidak? Atau ini sebab lain? Karena ada perubahan iklim barangkali. Nah, tugas akademisi adalah sebenarnya mengklarifikasi itu semua, menjadi clearing house. Jadi kalau misalnya ada permasalahan dengan pencemaran, maka mari kita mencari jawabannya dulu secara faktual, data, analisis, dan kuantitatif, sehingga kita bisa berdiskusi apa solusinya. Bukan hanya mengandalkan, ini ada pencemaran, tapi pencemarannya seperti apa? Oh, airnya keruh. Oke, keruhnya seberapa keruh? Dari mana datangnya keruh itu, dan seterusnya. Begitu juga kalau ada konflik dengan satwa. Kenapa? Apakah ini memang berulang atau baru sekali ini? Dan seterusnya. Artinya dari sisi akademisi, ada alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua. Seperti misalnya, kenapa orang hutan keluar? Apakah karena pakannya? Atau mengikuti buruannya? Maaf, orang hutan tidak memburu pakannya, atau kalau hewan lain karena mengikuti buruannya, atau yang lain. Atau jangan-jangan karena ada sesuatu yang besar, misalnya suhunya tidak cocok lagi di tengah hutan. Tidak cocok, kemudian membuat mereka tidak nyaman. Ada banyak pertanyaan yang bisa dijawab, bantu jawab oleh akademisi. Nah, ini terkait dengan pertanyaan tadi di awal oleh beberapa penanya yang sangat menarik. Seperti bagaimana kita membuat peraturan. Setiap peraturan perlu dilengkapi dengan kajian akademik. Nah, kajian akademik inilah di mana praktisi, teman-teman dari NGO, kemudian akademisi memberikan sumbang pengetahuan untuk menjadi dasar dari pengambilan keputusan yang mengisi atau menjadi isi dari sebuah peraturan. Jadi kajian akademik ini adalah bagaimana caranya peraturan itu menjadi rasional, menjadi berimbang, dan menjadi baik. Kemudian kalau ada pertanyaan tentang apakah benar nih ke depan nanti 500 tahun lagi, ada saya baca di ruang chat, tidak ada lagi tempat untuk orang hutan tinggal. Nah, sebenarnya akademisi memiliki satu kemampuan lagi, yaitu membuat prediksi atau ramalan, tapi bukan ramalan seperti kalau kita pergi untuk mencari berapa nomor buntut yang akan keluar minggu depan, bukan. Tapi apa yang akan terjadi dengan berbagai skenario. Bagaimana kalau kawasan konservasi ini kita hilangkan semua, kita ganti kebun? Bagaimana kalau kebunnya kita stop, kita sekarang perbanyak hutan? Nah, skenario inilah yang kemudian bisa menjawab kapan kira-kira perubahan itu akan terjadi dan tidak bisa ditanggulangi lagi oleh manusia. Atau apakah benar di sekian ratus tahun tidak ada lagi ruang untuk orang hutan misalnya. Nah, itu adalah peran-peran akademik yang mungkin kami perlu banyak sampaikan ke masyarakat agar diketahui. Terima kasih, Pak Mulis. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Kiki. Oke, karena memang kita terbatas hanya sampai jam 17.20. Dan mohon maaf juga kepada para penanya yang tidak bisa kita tanggapi satu persatu. Kita akan memasuki sesi closing dari masing-masing pembicara kita pada sore hari ini. Mungkin yang pertama kami persilakan untuk Bapak Haji Effendi Ahmad untuk menyampaikan penutup terkait dengan pembahasan kita pada sore hari ini. Saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa diskusi kita pada hari ini, dan tentu sebagai eksekutif di daerah, kami merasa dapat banyak pemahaman, terutama dari orang-orang hebat seperti Pak Andre Ronaldo, Pak Kiki P. Utomo, dan Pak Jaswadi. Dan jika nanti Kabupaten Kayong Utara menjadi serius untuk mewujudkan regulasi terkait apa yang kita bahas pada hari ini, insya Allah nanti kami akan mengundang ke Kayong Utara Pak Andre Ronaldo, Pak Kiki P. Utomo, dan Pak Jaswadi. Nah, mudah-mudahan berkenan hadir Kayong Utara bagaimana untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup kita, terutama mewujudkan peran penting multi pihak dalam perlindungan sumber daya alam sebagai masa depan bersama. Dan tentu
ucapan terima kasih juga kepada Bang Muhammad Mukhlis Saputra atas berkenan mengundang kami pada diskusi hari ini dalam rangka Evan World Orangutan Day tahun 2021. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Iya, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya langsung dari Bapak Kiki P. Otomotif. Silakan Pak. Terima kasih Bang Mulis. Yang paling penting dari setiap webinar menurut saya adalah endingnya dan kedepannya. Yeah. Informasi bisa kita dapat dari berbagai sumber, tapi yang paling penting adalah kenal dan berjejaring. Jadi seperti ajakan Bapak Wakil Bupati tadi, mari kita duduk bersama setelah ini. Karena sekarang saya tahu kalau mau nanya orang hutan ke Bang Andre, kalau mau nanya hutan desa ke Pak Jaswadi, dan kalau mau berdiskusi soal peraturan ke Wakil Bupati. Sebelum webinar ini saya nggak kenal semuanya, tapi makasih dan itulah gunanya webinar. Mari berjejaring, mari bekerja bersama untuk konservasi. Oke, baik, terima kasih Pak Kiki. Dan lanjut ke Pak Jaswadi, kami silakan Pak sebagai penutup. Baik, terima kasih Bang Mukhlis. Ucapan terima kasih Suara Konservasi Kalbar telah mengundang LPHD sebagai narasumber di sini. Mari kita bekerja secara bersama demi lingkungan kita. Tidak ada lagi satu kubu per kubu. Mari kita bergandengan tangan untuk lingkungan kita. Mungkin itu aja Bang Mukhlis. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke Pak Andre Ronaldo, Bung Andre, silakan. Baik, mungkin untuk closing statement-nya, semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa kita implementasikan dalam bentuk aksi nyata ke depannya, yaitu pengelolaan yang kolaboratif. Dan akhir kata, bagaimana kita bisa menjaga yang tersisa dan mengelola yang ada. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semua materi kepada Bapak Wakil Bupati, kepada Pak Kiki, dosen dari Fakultas Teknik, kepada Pak Jaswadi, Ketua PHD Pelang, dan Andre Ronaldo yang merupakan rekan saya juga di Suara Konservasi Kalbar. Jadi mudah-mudahan terima kasih juga ini dukungan sungguh luar biasa kepada kita Suara Konservasi Kalbar di mungkin kali pertama kita mengundang banyak stakeholder yang hadir pada hari ini. Oke, untuk penutup mungkin dari admin akan ada arahan untuk foto bersama terlebih dahulu. Jadi mohon untuk membuka layar ya, menampilkan dirinya untuk senyuman terbaik. Mungkin dari admin ada pengarahan, Kevin silakan. Halo semuanya. Ayo. Jadi kita akan sesi foto bersama. Dipersilakan untuk teman-teman semua membuka kamera kalian masing-masing. Oke, ya Amanda, Meliania, Sarjono, boleh dibuka kameranya dan teman yang lain. Akan ada sesi foto bersama, jadi oke, silakan kita ambil foto bersama. 1, 2, 3. Oke, yang slide kedua, silakan teman-teman II, Aprianus, Al-Ghazali, Wiwi, teman-teman yang lain, boleh dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya sudah tergabung dalam acara puncak. Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih admin dan terima kasih untuk materi ini sungguh luar biasa. Kita dihadir oleh lebih dari 60 peserta. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika terlambat hal yang patut sama madu agenda diskusi kita pada sore hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.